Halo bro, welcome back with me again, Nosta Banks. Oke, kali ini gue pengen main game memancing. Gue udah lama gak mancing di dalam game. Oke, sekarang gue lanjutin lagi, mancing lagi. Sebelumnya gue pernah upload Fishing Planet ini seperti perkenalan tentang game ini gitu. Dan gue sekarang pengen lanjutin lagi. Gue udah sebulan, dua bulan gak mancing coy. Ini apa ini? Pertemanan kah? Mr. Awesome. Siapa ini? MRG, kita confirm deh. Mungkinkah mereka dari YouTube? Kali ini gue mau mencari ikan dan gue ngasih trik ke kalian, kasih tahu triknya. Kita bakal farming. Sebenarnya ini untuk level 5-an. Jadi sekarang gue udah level 27. Jadi gue cuma pengen ngasih tahu kalian farming yang enak kalau masih level 3, 4, 5 itu di mana? Gue kasih tahu di Moodwater, Moodwater River di sini. Karena di sini ada spesies ikannya lumayan banyak, tapi di sini yang paling kalau kalian ngincer duitnya, gue saranin sih lebih ngincer ke chain pickerel yang ini, terus ke grass pickerel sama ini largemouth bass. Tuh, tiga ikan itu aja sampai penampung ikan kalian penuh. Dan di sini gue pengen make untuk tiga ikan tadi, gue cuma ngandelin di sini gue pakai jester 7, pakai Laudex MG sama pakai ini walker, pakai walker hilang lagi kepencet kan. Ya, jadi gue pakai walker yang ini, walker 3/8 OZ yang tandanya kayak gini nih, pagar 1 strip 0. Oke, langsung lanjut coy. Oh ya, di sini gue pakai ya seperti yang kalian lihat lah, tuh bisa kalian lihat sendiri gue pakai apa aja, aksesoris yang gue pakai, alat-alat yang gue pakai bisa kalian lihat di sini. Oke, kita langsung aja ke Moodwater. Di sini kita nggak beli advance, gue nggak beli advance lisensi yang advance, pakai yang basic aja. Oke, kita langsung masuk ke travel ke Moodwater. Duit gue 4.000 ya, perjalanan ke sana 1.200. Oke lah, nggak apa-apa, let's go, kita mancing coy. Nah, di sini udah sampai sini, gue biasanya kalau di Moodwater River itu mancingnya bukan di sini, kadang-kadang, tapi kalau gue lagi nyari bass rata-rata sih di sini. Di sini jarang, paling ikan-ikan kecil sih kalau di sebelah sini. Jadi gue pengen di sebelah sini aja, karena gue ngincar 3 spesies ikan tadi. Ada largemouth bass, chain pickerel, sama grass pickerel. Jadi kita bakal ke sini. Kita main di random room. Go fishing. Let's go, dude. Let's go. Oke, sekarang kita udah masuk dalam game ya. Dan di sini posisinya kita masih jam 5 pagi. Gue pengen mainnya itu dari jam 10. Jadi kita bakal pencet T, terus kita atur jamnya ke 10 AM. Nah, langsung kita pencet. Eh, jangan jam 9, jam 10, next morning. Jangan next morning, forward time ya. Iya, forward time. Kok gua agak lupa ya kambing. Nah, look, it's beautiful. Oh ya, by the way, ini gue settingan grafiknya yang gue pakai. Settingan grafiknya yang gue pakai buat nge-record, gue turunin ke good. Biasanya gue mainnya kalau lagi nggak nge-record beautiful, tapi gue mainnya grafiknya di good aja. Di good aja gambarnya kayak gini bro, mantap. Oke, lanjut, kita mancing. Gue spot gue biasanya kalau mancing bass di sini. Tadi gue pengen mancing bass, chain pickerel sama grass pickerel. Gue biasanya di sebelah sini. Oke, kita pakai jester 7. Eh, salah, pakai yang jester 7. Sip. Biasanya gue mancingnya sih di sebelah sini nih. Nah, kita pasin. Itu ada ikan-ikan yang loncat di sebelah sana. By the way, buat kalian yang belum tahu, ini tuh game Steam. Ya, ini game Steam ya. Gue biasanya pakai 2 speed. Kita lihat ada ikan nggak? Masih lepas. Iya, ada ikan, gue lihat dia naik. Oke. Gue nggak tahu ini kenapa. Nice, kita dapat yang largemouth bass. Susah amat ngomong largemouth. Ya, jadi gue dapat ikan ini. Largemouth bass. Ikan yang kalau kita kumpulin banyak bisa kaya, bro. Bisa kaya kalau ngumpulin banyak. Oke, kita keep aja.
lumayan itu yang Lord Mode Yong Lak yang bedah. Oke, kita mancing lagi. Itu yang large mode bass-nya aja yang segitu tadi harganya $51 kalau dijual. Jadi kita masih udah dapat sih large mode bass-nya, belum kelihatan, masih yang muda, yang large mode. Ini mata juga harus jeli nih. Kalau ngeliat genangan air kayak gitu langsung kita tarik, sip. Ini gua udah dapat ikan lagi. Gua enggak tahu sekarang ikan apa. Perlawanannya lumayan sih. Tapi enggak terlalu berarti, mungkin karena rod gua udah kuat, tali gua kuat sama ya. Oh, pantesan cuma 048 lb. Ini grass pickerel. Ini kalau kalian ngumpulin banyak juga sampai full misalkan kabin kalian itu bisa kaya, boy. Bisa kaya serius. Ini 33 nih, harga $33 dengan berat segini dapat $33. Panjangnya hampir 13 inci ya. 13 inci lah kalau dibulatin. Itu grass pickerel, kita belum dapetin chain pickerel. Ini gue cuma mau ngasih tahu aja. Ini cepet kan dapatnya, langsung dapat. Ini pakai walker gua. Pakai walker tuh nggak usah beli umpan lagi, cukup pakai ini aja. Oke, mata gua harus fokus dulu bentar. Nah, gua lihat. Langsung dapat lagi. Sip, tarik. Ini kayaknya agak gede nih. Ini tarikannya agak gede nih. Agak kuat dia. Kayaknya sih chain pickerel. Kalau enggak large mode. Chain pickerel bukan? Oh my god. Langsung 3 jenis ikan. Setiap gua ngelempar, dapat tadi yang large mode bass. Terus kedua, ngelempar lagi grass pickerel. Ketiga, gua lempar lagi langsung dapat chain pickerel. Gokil. Ini akibat sebulan lebih enggak mancing langsung gini. Tuh, dengan berat 1,3 lb, panjangnya hampir 18 in, harganya 91. Bayangkan kalau kalian dapetin ikan ini banyak. Yang pastinya enggak beratnya ya, enggak terlalu berat-beratin kabin kalian, tapi duitnya banyak. Mantap, coy. Mantap. Oke, kita lanjut lagi, mancing lagi. Ini yang tadi yang large mode bass ya. Gue belum ketemu yang gedenya nih, large mode bassnya nih. Bass yang gedenya belum ketemu nih. Oke, kita lempar lagi. Sip, gue pakai 2 speed. Slow. Tunggu lihat genangan. Ada genangan air langsung. Gue tarik kalau ada tanda-tanda. Belum kelihatan ya. Ini gue main strike aja, main lurus aja. Ada genangan tuh. Oh, bukan genangan ya. Belum ada genangan ikannya. Kalau ada genangan ikannya enak. Ini belum ada yang nyamperin. Belum ada. Ah, kosong, boy. Nah. Waduh. Pas udah mau dekat kita baru dia loncat tuh. Aduh, kambing. Kambing gaming. Kita lempar lagi. Gua belum dapat large mode bass-nya. Masih penasaran, boy, kalau belum dapat large mode. Tadi 3 kali berturut-turut dapat, sekarang kok nah. Wow, ikan yang tak diduga-duga ternyata dapatnya ya. Bowfin. Waduh, ini bowfin ini salah satu ikan terbesar di map ini, Mudwater River. Ikan terbesar, lihat tuh gedenya segini, coy. Gede banget. Beratnya gue dapat ini 5,3 lb. Tapi kalau dijual cuma bisa ngasilin 100 per 5,3 lb-nya. Jadi karena ya, tapi buat kalian juga sih biar tahu, walker yang gue pakai kadang-kadang bisa dapat bowfin ini. Ini siang-siang loh. Biasanya bowfin itu kalau gue pakai walker dapatnya jam 10 malaman sampai menuju pagi gitu. Oke lah, kita keep lah, kita simpen aja lah. Let's go. Nah, apaan nih? Wah, grass pickerel kayaknya. Ya, grass pickerel. Ya, kita dapat trophy grass pickerel. Dapat trophy lagi. Udah sering sih, bukannya sombong ya, tapi kalau trophy grass pickerel di sini agak mudah menurut gua, grass pickerel trophy-nya. Pakai walker aja gue kalau lagi farming nih seharian. Itu bisa 10 belasan puluhan, oke itu enggak sih, sampai belasan paling banyak. Puluhan enggak sampai puluhan, paling 10, 11, 12. Itu dalam sehari tuh. Bukan sehari di dunia nyata gue, tapi sehari di game ini.
Kita keep lah dapat trofi, coy. Aduh, 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 aduh. Lah? Sumpah, dari dulu gua main Fishing Planet nggak pernah dapat beginian. Rumput. Dapat rumput, coy. Wah, kocak. Let's go. Nggak ada lagi, nggak ada yang nempel. Nah. Waduh, Bovin nih. Bovin tuh kan, Bovin kan. Tuh. Dapatnya trofi Bovin. Gue dari tadi ngincer, Bas. Kenapa dapatnya malah trofi Bovin, ikan yang lebih besar. Liuk, look, look. Look ikannya. Asik, bergaya dulu ya. Oke, guys. Jadi di gue dari tadi belum ketemu Bas. Lark mode Bas biasanya dapat pakai Walker juga, tapi dari tadi tuh gue dapatnya udah dua Bovin. Yang satu trofi Bovin. Satu lagi Grass Pickerel, satu lagi iya. Jenis Grass Pickerel dapat, Gen Pickerel dapat. Kalau kalian ngumpulin banyak itu kalian bakal kaya. Dan kalau kalian main game ini juga jangan lupa buat nge-add gue juga biar kita bisa main bareng. Nanti kan bisa ngobrol-ngobrol gitu kan sambil mancing, lagi santai-santai sambil ngopi, mancing. Kali kan kalau main bareng bisa ngobrol ya kan, ada orang Indonesianya. Oke, guys, buat kalian yang udah nonton makasih banyak. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Yang udah subscribe juga makasih banyak. Yang belum like juga jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan atau apapun silakan komentar aja di bawah. Oke, jadi thank you for watching, guys. Sampai jumpa di video Fishing Planet lainnya atau video gaming-gaming lainnya. Thank you. Wah, ini ikannya kegedean ini, Bang. Matanya biasa aja, Bang. Jangan kedip-kedip, Bang. 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 Wah, Bang, kita asik. Megang ikan gede, Bang, ya. Enak, enak.